Kisah Atan dan Denggi. Pada suatu petang, Atan bersama kawan-kawannya berjalan pulang dari sekolah. Sebuah kereta melintasi mereka. Pemandu kereta tersebut membuang bekas makanan keluar tingkap. Atan dan kawan-kawan hanya perhatikan tingkah laku pemandu kereta tersebut dan meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Sambil berjalan, kawan Atan membuang bekas minuman ke dalam longkang di tepi jalan. Sebaik sampai di rumah, Atan mencampak tin minumannya tadi ke arah tong sampah di luar rumah. Pak Din, ayah Atan, pulang ke rumah. Dia tidak peduli sampah sarap yang melimpah. Terdapat bekas-bekas makanan yang menakung air di sekitar tong sampah. Pak Din suka berkebun di belakang rumahnya. Dia memakai baju tee berwarna gelap yang berlengan pendek. Pak Din menggunakan tayar lama sebagai tapak semayan sayurannya. Namun, tidak semua tayar itu digunakan oleh Pak Din. Ada tayar dipenuhi dengan air hujan yang turun beberapa hari yang lalu. Seekor nyamuk menggigit lengan Pak Din yang tergedah. Mak Jah, ibu Atan, menyiram pokok bunga di halaman rumah. Kak Yus, jiran Atan, membersihkan alas pasu bunga di halaman rumahnya. Mak Jah hanya memandang Kak Yus dan terus masuk ke dalam rumah tanpa membuang air di dalam alas pasu bunga. Pada masa yang sama, Atan bermain bersama rakannya di padang. Mereka bermain sehingga senja. Seekor nyamuk telah menggigit Atan. Ish! Banyaknya tempat menakung air. Dalam rumah pun sama. Banyak tempat pembiakan nyamuk Aedes. Beberapa hari kemudian, Atan dan Pak Din demam, sakit kepala dan sakit-sakit sendi. Mak Jah memberikan ubat tahan sakit kepada Atan dan Pak Din. Setelah beberapa hari, keadaan Atan dan Pak Din semakin teruk. Ruam merah mula timbul di kulit Atan. Pak Din pula sakit teruk pada tulang, otot, sendi dan mata. Terdapat juga pendarahan di bawah kulit. Mak Jah terus membawa Atan dan Pak Din ke hospital. Doktor mengesahkan Atan dan Pak Din menghidap demam denggi. Mereka lewat mendapatkan rawatan. Atan dan Pak Din menerima rawatan di hospital. Mak Jah diberikan pendidikan kesihatan berkaitan demam denggi dan punca jangkitannya. Pak Din semakin kritikal dan dimasukkan ke unit rawatan rapi. Pak Din juga merupakan penghidap diabetes dan hipertensi. Beberapa hari kemudian, Pak Din meninggal dunia. Mak Jah menyesal mengabaikan kebersihan persekitaran rumah. Anggota kesihatan datang memeriksa rumah Atan. Terdapat banyak jentik-jentik di sekitar rumah Atan. Anggota kesihatan mengajar Mak Jah menggunakan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam pasu bunga dan tangki simbah. Air bertakung di dalam penapis air dan rak pinggan dibuang dan dibersihkan. Mak Jah dikenakan kompaun. Jika Mak Jah gagal membayar kompaun, dia boleh didakwa dan disabitkan kesalahan tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Semburan kabus dilakukan di kawasan perumahan Rumah Atan. Anggota kesihatan membuat pendidikan kesihatan di kawasan perumahan Atan. Mak Jah melakukan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam dan luar rumah mereka. Repellent digunakan bagi mengelak gigitan nyamuk semasa membersihkan kawasan di sekitar rumah. Aktiviti cari dan musnah juga dilakukan oleh seluruh penduduk taman perumahan termasuklah jiran mereka, Kak Yus. Atan insaf. Dia berazam untuk mengamalkan kebersihan. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ingat, darah kita bukan untuk Aedes.